Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya channelnya Puan Agung Teknik Auto. Di sini ada perbaikan platina Toyota Kijang. Toyota Kijang 5K yang akan kita gantikan platinanya dengan yang baru. Ini adalah distributor untuk pembagian arus koil ke busi ya. Ini setelan untuk staking ya. Ini setelan distributor agar supaya tinggi rendahnya pengapian pada mesin Kijang ini ya. Di tutup ini ada tanda panah berupa tinggi rendahnya distributor ini. Langsung aja kita buka tutup ini ya, dengan kita lepaskan klipnya ini, maka terlihat sudah platinanya yang ditutupi dengan rotor ini ya. Ini platinanya. Untuk memastikan top ini berada tepat, kita dapat memutar poli mesin ya di posisi platina terbuka. Oke ya. Yang pertama kita buka tutup distributor. Kita tepatkan gunungnya ini pada posisi platina terbuka ya, dengan memutar poli rotor ini akan berputar. Tepat nanti platina udah terbuka, lalu kita ambil obeng biasa atau obeng bunga untuk melepaskan dua buah baut pengikat platina ini. Dan juga mur pengikat kabel penghubung kita buka juga agar platina bisa lepas keluar. Ini platina ya, ini udah rusak, ini kita ganti dengan yang baru karena ini udah tipis ini ya platinanya. Oke, kita ganti ya yang baru. Ini yang baru saya gosok juga agar pelapis minyak ini terbuang ya. Saya bersihkan permukaannya dengan kertas pasir nomor 2000 ya, atau dengan kain atau dengan kertas, bisa kertas biasa. Kita pasang kembali platina yang baru, upayakan platina ini posisi terbuka ya. Posisi terbuka. Kita ikat kembali mur ini ya, mur pengikat kabel penghubung. Oke, udah kencang.
lalu kita setel dengan jarak kerenggangan sekitar 80 atau tebalnya bungkusnya platina ya, kertasnya seperti ini. Atau dengan pilar-pilar good dengan nomor 80. Setelah kita kencangi, kita ukur celah ini dengan bungkusnya platina ini ya. Ini cocok ya. Nah, ini udah pas. Dan sudah bisa pasangkan tutupnya ya, tutup platina ini dengan urutan nomor kabel busi 1342. Itu rumus untuk susunan kabel ini ya, Toyota Kijang. Oke, kita start. Ya, sudah hidup ini ya. Sudah hidup normal. Matikan lagi. Start. Setelan pengertian. Matikan. Start lagi. Untuk mengetahui busi mati atau tidaknya, kita dapat mencabut ini ya, kabel busi ya, satu seperti ini. Oke ya, ini busi hidup semua ya. Matikan. Ya kawan, ini saya ulang kembali. Tutup distributor ini mempunyai rumus ya untuk susunan pengapian, yaitu 1342. Ini saya ulang kembali agar kawan-kawan paham mengenai susunan pengapian ini ya. Ini saya tutup kembali. Dengan urutan kabelnya 1342 ya. Ini ada rumusnya. Ini rumus standar ya, kawan. Oke ya. Maka demikianlah susunan kabel ini ya dengan nomor 1342. Ingat 1342 ya. Kita cek kembali ataukah baut-baut ini masih ada yang longgar. Dan sampai di sini dululah video ini ya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sampai ketemu kembali. Dengan kertas ini bisa untuk alat ukur ya. Ini bisa untuk alat ukur kertas ini. Kita tutup kembali.
nomornya justru dan kabelnya 1342 1342 oke ya 1342 oke kawan. Lagi